Oke, rekan-rekan, kali ini saya siapkan dulu papannya yang udah saya tulis ya. Ini A dan B. Terus alatnya yang dibutuhkan, yang pertama adalah power supply dengan outputnya 12 volt. Taruh di sini. Kemudian saklar untuk di B dan A. Kemudian magnet. Ya, buat rekan-rekan yang butuhkan magnet karena interlock. Tapi saat ini saya tidak menggunakan ini, sebagai gantinya adalah led strip 12 volt. Kita pasang di sini ya. Di B dan di A. Kemudian kita pasang di sini, saya menggunakan untuk memutuskannya adalah di negatif. Jadi lihat di negatif, jadi dari LED langsung ke sini. Jadi salah satu kabel dari magnet bisa langsung di sini. Kita lihat. Ini positif ya. Dan ini untuk negatifnya. Saya butuh satu lagi. Ini satu lagi. Jadi dari positif 2 atau magnetnya kayak gini. Jadi ini masuk langsung ke power supply. Nah, satunya lagi belum kesambung. Caranya begini. Yang satu saya kasih power ini. Ini ada switch-nya. Ada COM, NC, dan NO. Kita coba pasang di COM 1. Yang satunya lagi juga di COM. Ya, begini. Ini NC. Kita pasang aja di sini. Nah, ada dua kabel lagi yang belum dipasang. Jadi rekan-rekan langsung di jangan ini ya, dari ke sini ya. Tapi ini kita silang. Kita silang aja. Jadi pemasangannya disilang. Rekan-rekan bisa melihat cara pasangnya. Ya. Jadi yang B, switch B dan switch A silang begini ya. Kita coba colokkan aja ke listrik. Nah, ini A dan B menyala semua. Nah, cara kerjanya adalah interlock. Ketika
semuanya ditekan, berarti tidak ada tegangan yang masuk di magnet atau lampu ini. Jadi kalau posisi passbox-nya kita hidupkan, posisi on semuanya ini, berarti pintu tertutup. Bila mana salah satu pintu kebuka, kita coba buka di B. Nah, magnet akan terkunci. Otomatis tidak akan bisa terbuka karena ada tegangan listrik yang ada di magnet. Kita tekan lagi, dicoba lagi. Nah, jadi switch ini mengunci pintu IP. Nah, di sini rekan-rekan bisa tahu atau memahami cara kerja dari passbox interlock. Untuk ini versi yang pertama. Untuk kelanjutannya ada versi kedua. Maaf, ini ada memang di jalan. Untuk versi keduanya saya akan menggunakan 4 relay untuk menyalakan lampu UV dan lampu neon berserta untuk magnetnya 2. Demikian tutorial interclock passbox. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa share, like, komen. Bila ada pertanyaan, mungkin saya bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.